cita-citakan. Bagi Sobat Tribun mohon doanya, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kami, makam Allah bukakan pintu jariah dari mereka-mereka agar masjid yang insya Allah nanti ramai oleh kegiatan-kegiatan keagamaan bisa berwujud secepatnya. Hoyong nama haul 3 tahun ini sudah selesai, mudah-mudahan mohon doanya dapat dibimbing di sini atau Bapak Ibu yang saya hormati, di sebelah kiri saya itu ada makam yang kita desain untuk ananda almarhum yang milik kampung. Bagi kita hari ini Emeril Kampungkas itu bukan lagi nama seseorang. Ingat, nama Emeril Kampungkas itu adalah ingat nilai-nilai kemanusiaan. Oh, kudu Emeril Kampungkas, kudu 3 RL. Artinya kita harus baik, kita harus ahli dalam bersedekah, kita harus ahli dalam tolong-menolong kepada sesama manusia. Itu adalah kata Eril. Jadi Eril bukan lagi diingat sebagai nama manusia, nama hamba Allah. Eril akan diingat sebagai nama sifat. Kamu harus Eril, artinya kamu harus baik, kamu harus tolong-menolong dan melakukan hal-hal manusia. Untuk menjadi orang baik, untuk menolong, tidak perlu menunggu tua. Eril mengajarkan itu. Untuk diingat dengan segala kebaikannya, tidak harus tunggu berpuasa untuk menjadi anfa'uhu linnas, manusia yang memberi manfaat untuk masyarakat. Untuk bersedekah tidak perlu menunggu kaya, sebisa mungkin. Ini saya kasih sebuah cerita terakhir. Bulan lalu ada kontak masuk ke Instagram saya, ya, dari panti asuhan di Kalimantan, jauh dari Balikpapan, meminta bantuan karena anak-anaknya harus sekolah. Ya. Ya, sudah seperti biasa dalam peluangan saya, panti asuhan di Kalimantan itu saya beri bantuan. Tapi setelah terjadi ijab bantuan, baru si pemiliknya cerita, "Bapak mohon maaf, saya sebenarnya tidak bisa menyampaikan ini." Dia bilang, "Selama ini justru yang membantu kami itu adalah putra Bapak." Yaitu Eril. Jadi ini cerita terbaru, ya. Ada kebaikan-kebaikan yang tidak terceritakan, baru ketahuannya bilang kemarin. Terus Erilnya bilang begini, "Ini jangan bilang ke Bapak saya, ya. Saya cuma punya 200.000 per bulan, jadi mungkin ini yang saya bisa bahasakan itu." Dan dia yang bilang, jadi pemberian jadwal dari pos kesiap, ya, dari pos kesiap ingin menyampaikan ke bapaknya bahwa sejauh itu kebaikan almarhum. Dan saya mungkin juga meyakini banyak kebaikan.